saya sedang menghayati budaya dan tradisi pri kehidupan masyarakat Baduy pedalaman yang dia bersatu dengan alam semesta, ya. Senang dengan keaslian gitu. Rumah ini kan rumah gaya lama ini. Itu kelihatan. Biasanya bang dibuat dua daun pintu. Boleh masuk. Boleh kalau buat pengen anak-anak berlari-larian sini tempat kumpul anak-anak balita itu alhamdulillah. Kalau bebas sih enggak, cuman waktu itu kan maksudnya si Cancer ini udah, kalau istilah kata mah udah tidur ya apa sih, udah jinak gitu kan, tapi tidak menutup kemungkinan akan aktif lagi gitu, makanya lagi dievaluasi, takutnya ada suka merambat kemana-mana gitu kan, gitu makanya masih tim dokter masih evaluasi untuk lebih lanjutnya nanti gitu. Kalau misalnya ada aktif lagi ya mau nggak mau ya kita skemo lagi, skemo itu dengan tergantung dokter nanti. Ya. Gimana keadaannya Pak Haji? Alhamdulillah. Soal fisik saja, insya Allah kalau batin dan mental, insya Allah sehat, tetap sehat. Ya, soal fisik aja, fisik, soal fisik aja. Ada kelelahan juga. Terima kasih Kak Ayu. Sesak nggak? Ada terasa sesak sedikit karena ada liver yang terkena gitu. Capek lah. Enak bah? Enak gimana bah? Enak sekali, tergantung siapa yang nyuapin. Kalau untuk grup itu kemarin juga masih manggung berempat di Tegal kan gitu, masih ada acara OPR panggung sama grup kan. Enggak sih, tergantung ini aja, dibatasin enggak. Cuman kan karena kesibukan masing-masingnya lebih padat, kadang ini enggak bisa, yang ini enggak bisa gitu. Jadi gitu aja, paling nyari waktunya itu kadang. Nggak bisa, abah udah ada jadwal, geser ke yang lain nggak bisa, jadi kadang titik temunya itu.